Pasukan anti males hadir, bos. Ini dia pejuang receh pemburu dolar. Hurra! Honda Civic Turbo mau ganti loring kit ASR. Satu lir dari standarnya sama. Emang untuk loringkit ini turunnya nggak jauh-jauh amat, paling sekitar 1 sampai 1,5 jari. Tapi untuk kenyamanannya lebih empuk pakai loringkit HSR. Ini bagian belakang kanan sudah terpasang. Belakangnya sudah terpasang, lur. Tadinya tersisa 3 jari sebelum dipasang loring kit HSR, ini sisa 2 jari. Tapi ini belum melepas handrem ya. Mungkin masih ada turun sedikit lagi. Dan nanti kita lanjut untuk pemasangan loring kit HSR bagian depan. Bagian kiri depan sudah terlepas, tinggal diganti loring kit HSR. Dapat malah dibawa. Ini sisa 2 jari dari longgar. Ini dia tampilan dari Honda Civic Turbo pasang loring kit HSR. Untuk harga loring kit HSR-nya 2.500.000, itu sudah termasuk pasang dan spuring. Loring kit ini lebih empuk daripada per standar. Dan hanya turun kurang lebih 1 sampai 1,5 jari. Oh.
selain loring kit HSR buat Civic Turbo, kita juga menyediakan loring kit untuk Innova bensin, solar, Honda Brio, Honda Jazz, Mobilio, Toyota Avanza, Toyota Rush, Fortuner, Mitsubishi Pajero. Untuk pembelian bisa melalui marketplace kami yang tertera di kolom deskripsi. Oke lur, sekian dulu video modifikasi mobil kali ini. Buat teman-teman yang ingin mengganti loring kitnya, silakan datang langsung ke toko Not Motorsport, Jalan Alif Margono nomor 29 Kasin Klojen Malang Kota. Ya, buat yang mau ganti pelek atau ban bisa langsung ke toko kami, atau yang pengen fitting pelek buat mobilnya silakan datang ke toko kami. Kita buka untuk hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 6 sore, sedangkan Minggu pukul 10 sampai 5 sore. Terima kasih yang sudah support dan tonton channel ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi